Halo semua, saya Audri dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan level intermediate untuk memperkuat back muscle atau otot punggung. Kita segera mulai. Duduk di mermaid position, saya kaki kiri saya di depan, kaki kanan saya di belakang. Buka tangannya ke T position. Rasakan tulang duduk kalian, usahakan tulang duduk kalian keduanya ada di atas matras. Aktifkan obliks atau perut samping dan rasakan seperti kalian duduk meninggi ke arah langit-langit. Saya akan betulkan sedikit posisi kaki. Sekarang, karena kaki kiri saya yang ada di depan, saya akan tilt ke kiri. Saya akan merasakan tulang duduk saya yang sebelah kanan terangkat dari matras. Taruh tangan kiri di atas matras. Rasakan seperti dada terbuka, punggungnya lurus dan rotasi. Letakkan tangan kanan di atas matras, jauhkan pundak dari punggung. Inhale. Exhale. Inhale. Kembali ke posisi tengah. Rasakan seperti tangan kalian melebar seperti tangan kanan dan tangan kiri saling tarik menarik, punggungnya lurus, kembali ke posisi semula. Kita akan lakukan empat setiap sisi. Hmm. Inhale. Oh. satu kali terakhir. Kepala kalian tidak jatuh seperti ini, tidak terlalu dongak seperti ini, tapi in line dengan tulang punggung. Kita ganti sisi. Perhatikan tulang duduk. Perhatikan posisi duduk kalian, rasakan sebisa mungkin tulang duduk kalian ada di atas matras, buka tangan ke T, position duduk tinggi. Seperti kedua tangan berenergi menekan matras, sehingga kalian mendorong tulang punggung atau punggung kalian lebih tinggi lagi. Kembali duduk, coba cari tulang duduk kalian menempel lagi di matras. Tetap duduk tegak, posisi kaki diamond position, external rotation dari hips. Lutut kalian menghadap keluar, telapak kaki berdekatan, tangan interlace di belakang kepala. Rasakan seperti kepala kalian seakan-akan resting di atas telapak tangan. Tegakkan punggung, turunkan pundak. Lalu inhale, kita tilt ke sebelah kanan. Rasakan seperti tulang duduk kiri, tetap menapak di matras. kan tulang duduk sebelah kanan ke matras. Rasakan seperti kedua sisi badan kalian memanjang. Dua lagi di setiap sisi. Kan seperti kepala kalian beristirahat di telapak tangan, dan seperti telapak tangan kalian menarik leher supaya semakin tinggi sekarang duduk di sini bone. buka kaki selebar matras kita akan melakukan spine stretch dengan sedikit extension duduk tegak di atas tulang duduk tangan di depan round back tilt sedikit ke depan kepala leher dan tulang belakang tetap satu line extend slide back, tulang punggung memanjang, round, bawa kembali ke posisi tegak. Pundak tetap jauh dari telinga, dua kali lagi, satu kali terakhir. Sekarang kita stay di sini. Bayangkan, let's kalian menarik tangan kalian sedikit ke belakang. Satu, lima, tiga, satu kali lagi. Tekan kaki kalian, buka tangannya, duduk tegak, double breath. Kita akan melakukan spine twist dua kali lagi. bokong kita akan melakukan bottom lift dengan gerakan bottom lift tarik sedikit tulang ekor rasakan abdominal sekalian aktif lower back menyentuh matras lalu langsung angkat seluruh punggung dari punggung bawah sampai upper back naik ke atas inhale exhale turunkan semuanya tidak ada artikulasi hanya tailbone seluruh punggung langsung turun dan lepas telponnya dua kali lagi satu kali terakhir stay di sini aktifkan hamstring dan glutes. Angkat kaki kiri, triceps kalian juga aktif. Tahan 1 2 3 4 5. Turunkan kaki kiri. Aktifkan glutes dan hamstring. Sebelah kiri, angkat hips sedikit lebih tinggi. Angkat kaki kanan. 1 2 3 4 5 kaki kanan turun angkat sedikit hips lebih tinggi lalu turunkan dan lepaskan tulang ekor sekarang saya akan maju sedikit ya. Yeah. Hey. sekarang kita akan melakukan spine twist supine buka tangannya ke T position satu kaki ke tabletop kedua kaki ke tabletop twist ke arah saya pertahankan sebisa mungkin rib cage ada di tengah Inertainya aktif sehingga lutut kalian tetap berdekatan. Sekarang, twist ke arah kiri, luruskan kedua kaki, bawa kembali ke tengah, tekuk lagi, inhale. satu kali terakhir setiap sisi inhale kaki tetap di tabletop peluk knee sekalian bawa naik dadanya Jauhkan pundak dari telinga, double leg stretch, dua kali lagi single leg stretch. Satu kali terakhir. Tangan di belakang kepala. Criss cross. Satu lagi. Kembali ke tengah. Ambil lututnya. Dekatkan ke arah dada. Naik sedikit lebih tinggi. Rock ke posisi rolling like a ball. Pegang tulang kering kalian. Rasakan seperti kalian memeluk bola kecil di antara perut dan kaki. Inhale. <Sukain> Jangan kehilangan bola kecil di tengah sini. Jauhkan pundak dari telinga tiga kali lagi. <Sukain <Sukain> Okay, balancing di tailbone kalian, buka satu kaki, luruskan satu kaki, kita akan melakukan open leg rocker. Kalau kalian tidak kembali ke posisi duduk, rocking saja dan rasakan spinal articulation. Usungkan dada. Flat back, round. satu kali lagi. Tahan sebentar di sini. Satukan kedua kaki. Turun. Berbalik menyamping. Kita akan melakukan side bend. kaki kanan saya ada di atas inhale lagi. Stay di sini. Tarik kaki bawah ke posisi kneeling. Tangan di belakang kepala, jauhkan pundak dari telinga. Angkat kaki yang atas side kick kneeling. Dua lagi. Kembalikan ke tengah. Turun. Letakkan lapat kaki di bawah kembali ke posisi plank. Ganti sisi. Kita akan mulai dengan side bend. Sekarang kaki kiri saya posisinya ada di atas. dua kali lagi tetap di posisi plank tarik masuk kaki yang di bawah tangan di belakang kepala angkat kaki yang di atas flat Rasakan punggung kalian tetap lurus, dua lagi kembali ke tengah. Turunkan, letakkan kaki yang di bawah sekarang. Berbaring telungkup, kita akan melakukan single leg kick, double leg kick, lalu swan prep. Oke, okay. elbow di bawah, bertumpu pada siku kalian. Naikkan dada, rasakan seperti dada kalian. Up and forward, kaki. And then inhale, 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 exhale. satu set lagi. Turunkan dada. Kaitkan tangan di belakang. Double leg kick. Kepala menghadap ke saya. Kaki naik. Tiga kali. Satu. Dua. Tiga. Lurus. Naikkan dada, jauhkan tangan dari pinggul kalian. exhale. Inhale. Satu kali tiap sisi. Stay di sini. Bawa tangan kalian ke depan. Rasakan elbow kira-kira di samping pundak, turunkan kaki, turunkan dada kalian. Inhale, bawa naik dada, rasakan tenaga kalian berasal dari belakang tulang punggung. Gunakan elbow untuk sedikit membantu menahan. Exhale. Dada turun. Naikkan kedua kaki. Inhale. Exhale. Inhale. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Exhale, inhale, exhale, udah ada turun kaki naik dua kali lagi, inhale, exhale. satu kali terakhir turunkan kaki sekarang dorong ke posisi all four akan maju sedikit ke posisi all four. Saya akan mulai dari kaki kiri. Kita akan membuka ke plank luruskan kaki kiri, stabilkan pelvic, luruskan kaki kanan. Leg pull front, kaki kiri tap. dua lagi kita ganti kaki satu kali terakhir dorong ke up stretch position luruskan punggung dorong matrasnya tekan matrasnya Punggung selurus mungkin kembali ke plank position. Push up dua lagi. Sebentar, masukkan satu kaki ke all four. Push sebentar ke rest position sekarang duduk di sitting sitting dua gerakan terakhir back support lalu leg pull pull kedua kaki lurus. Buka sedikit, berjarak kira-kira satu kepalan tangan. Busungkan dada. Aktifkan hamstring dan glutes. Dorong hipsnya ke atas. Tiga lagi, satu kali terakhir kita akan stay di posisi bridging, kaki kanan naik tiga lagi. sekarang kaki kiri. Turunkan pinggul. Dada kalian tetap membusung. Tekuk kaki. Kita stretch sebentar. dua nafas lagi Kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan dengan saya hari ini.